ましょう。Ada apa nih mas? Ini bang, kebetulan tadi siang ya jam 11.30 di flyover Paguyangan ada kejadian remblong. Korbannya sementara yang meninggal dunia 5 kendaraan bermotor roda 2, 22, roda 4, 8. Nah sementara rekan-rekan dari organisasi pemuda Pancasila, Banser dan Kokam, bahkan dari Polres anggota diturunkan untuk mencegah, mengantisipasi mobil yang muatannya berat tidak boleh lurus lewat jalur flyover. Karena orang-orang Bumiayu sekitarnya dan Paguyangan sudah merasa jerah, sudah merasa trauma kejadian-kejadian berapa kali ini. Saya mohon pemerintah pusat maupun daerah, tolong buka mata dan buka telinga mendengarkan aspirasi warga masyarakat yang kena dampaknya. Oke. Demikian yang saya sampaikan, bila perlu Ibu Bupati bahkan Pak Gubernur itu turun ke jalan menyaksikan keadaan posisi jalan flyover ini, jangan sampai terjadi kejadian-kejadian yang terulang lagi.